Ini terkenal nih. Iya. Ya. Ganti lampu, ganti lampu DRL ya. Copot. Copot tarikat. Ini cara kan cara copot bumper wuling almas. Caranya kita di sini kita tarik bumper sini baut tarik tarikat. Oke. Nah, kita tarik. Oh. Berarti cabut fender dulu ya. Cabut fender. Dah. Terus ada baut. Kancingan 2. Oke. Nah, dilepas. Terus baut 10. Kita lepas. Ya, ditarik. Tarik. Oke. Nah, hasilnya berarti lihat. Nih aslinya nih. Aslinya DRL Wuling. Dia udah ada lampu putih dalamnya. Cuman ngesennya dia belum bisa running. Nanti kita lihat running DRL-nya. Oke, kita pasang balik dulu bumpernya. Pasangnya pun gampang, tinggal di ya. Oke, nanti lihat hasil nyala sen runningnya kalau udah terpasang. Nah, ini hasilnya Vic, nyalain Vic. Hasil DRL running nih, nyalanya nih. Nah, ini masih baru nih ada plastiknya nih. Ini tak copot ya, plastiknya ngomong dulu ya copot. Iya, ini masih baru nih, ada plastiknya nih. Copot dulu. Panjang loh. Sipit. Panjang. Dia ngomong itu. Di lampu. Ini katanya gue ini lampu BUMN-nya. Oh. Ya, sen kanan, Rick. Oke, sen kanan. Ya, kiri. Kan ada running tuh. Cakep ya. Iya. Hasrat, Hasrat, Pak Hasrat. Hasrat. Hasrat apa? Hasrat apa, Mas? Hasrat. 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 Boleh-boleh bisa jadi bahan nih. Boleh-boleh. Ya. Sen running. Matiin. Nah, matiin normal lagi putih. Coba lampu kecil. Nah. Dia bisa 2-3 fungsi. Begitu DRL nyala, putih. Sen dia running, pada saat lampu kota dia biru. Lampu kecilnya matiin. Nah, berubah putih. Sen kanan. Nah, fungsinya running dia pada saat ngesen. Satu lampu. Ya, matiin sennya. Lampu kecil. Ya, lampu kecil dia biru. Lampu kecilnya matiin. Oke. Ya. Tuh yang punya dari orang Jepang langsung yang punya tuh omnya. Orang Jepang. Orang Jepang. Ini juga. Ya, orang Jepang tuh.